Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTubeku bareng aku di sini ya. Jadi di video kali ini aku mau share, kasih tunjuk ke kalian mengenai mahkota kertas yang udah aku bikin dari video-videoku yang sebelumnya. Jadi ada beberapa mahkota kertas yang udah aku buat, terutama bahannya itu adalah dari kertas emas. Di video kali ini aku mau tunjukin semuanya yang udah aku pernah buat. Dimulai dari yang paling deket dulu ya. Yang paling deket dari sini adalah ini. Ini adalah topi untuk tari Apuse. Ini aku buat dari kertas lipat atau kertas origami warna-warni. Ada warna pink, oranye, kuning, maksudku hijau sama ungu. Kemudian ini untuk bagian kepalanya ini dibuat dari kardus yang dilapisi oleh kertas buffalo warna hitam dan putih. Kayak gini, ini untuk nari anak-anak SD gitu bisa banget ya. Untuk biar dia kayak berdiri tegak gitu, ini ada tusuk sate. Kemudian ini aku bentuk kayak daun gitu yang pinggir-pinggirannya aku potong kecil-kecil. Dan kalau dipakai tuh bakalan kayak gini. Ini simpel banget, tentunya dengan modal yang minimalis, hanya bahan kardus dan kertas buffalo serta kertas origami aja. Ini yang pertama, lanjut kita yang kedua. Ini adalah topi adat Minang. Kalau nanti aku salah penyebutan bisa kalian koreksi ya. Seperti ini terbuat dari kertas Manila atau kertas karton warna putih yang dilipat kayak bentuk corong gitu di sudut kanan dan kirinya. Kemudian dilapisi oleh kertas emas. Dan untuk penutup bagian depannya ini dikasih hiasan dari pita satin warna merah. Dan bagian depan paling bawah ini ada hiasan warna emas dari kain atau renda. Kalau dipakai tuh kayak gini. Jadi kayak rumah adat itu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah, ini sebenarnya topi atau mahkota adat Bali ya, tapi berhubung kemarin itu aku pakai buat karnaval, jadi aku padu-padankan dengan topi. Topi dari rotan, jadi ini kayak campuran adat Jawa Bali gitu. Untuk bagian depan ini adalah kertas emas. Kertas emas yang dipotong kecil-kecil. Kemudian di depannya ini ada bunga kamboja dari kertas HVS warna putih. Yang tengahnya itu dikasih krayon warna oranye. Agar tidak jatuh, bagian untuk lehernya ini aku kasih elastik seperti ini. Dan kalau dipakai bawang kayak gini. Tuh, cantik banget ini kalau dipakai, apalagi pas make up itu. Bisa melindungi dari sinar matahari. Selain itu di atasnya juga cantik topinya kayak ala-ala Bali gitu. Kalau mau dipakai untuk adat Bali, ini topinya nggak usah dipakai. Ini yang ketiga. Lanjut yang keempat. Yang keempat ini spesial merah putih ya. Untuk mengisi kemerdekaan. Ini adalah dari kertas semuanya, ini dari koran. Ini untuk topinya ini dari koran yang dianyam. Dan bagian depan ini adalah kertas lipat warna merah. Serta ini HVS warna putih. Ini sebenarnya kurang besar ya untuk lengkungannya itu. Kalau dipakai itu kayak gini. Tuh, lucu banget. Lanjut. Yang kelima. Yang kelima ini ada topi. Topi kreasi untuk nari ya. Ini bahannya simpel banget, super murah. Cuma dari kertas buffalo warna hitam. Dan bagian depan ini kertas HVS warna putih. Di bagian belakang cuma dikasih elastik. Simpel banget ini. Bisa dipakai untuk P5 ya, atau kegiatan praktek nari gitu. Kemudian lanjut, ini yang ke selanjutnya, ini yang ke-6. Nah, ini lumayan banyak yang nonton ini. Kemarin waktu Agustusan, ini adalah topi adat Sunda, ala-ala adat Sunda. Ini terbuat dari kardus juga. Semuanya ini terbuat dari kardus. Kemudian bagian depan, ini aku padu-padankan kayak hiasan Jawa itu ya. Ini dari tusuk sate yang dibungkus sama kertas emas. Ini juga kertas emas dibentuk bunga-bunga.
Kemudian di depannya ini dihiasi oleh manik-manik daun, dan ini kayak manik-manik hiasan aja. Kalau dipakai kayak gini. Kayak gini. Ini jadi nggak usah pakai cepolan, maksudku pakai jilbab aja ini udah bisa langsung tempel kayak gini. Lanjut lagi nomor 7 ini ada topi adat Bugis. Untuk kalungnya juga aku pernah buat sebelumnya. Caranya juga sama aja, ini dari kardus yang dibungkus oleh kertas emas dibentuk lengkung kayak gini, di depannya ada bunga-bunga daun. Dan kalau dipakai tuh kayak gini. Tuh, langsung sat-sat guys. Next, lanjut. Ada lagi. Langsung aja ya, nomornya nggak usah aku sebutkan. Selanjutnya ini ada topi. Topi untuk tari, untuk Dayak ya. Kertas buffalo warna hitam, kertas buffalo warna putih dilapisi oleh kertas emas, kertas kilap warna merah dan perak. Di belakangnya ada hiasan kayak bulu ayam. Cara pakainya simple banget. Di pinggirnya ini ada talinya. Cara pakainya cukup di tali aja kayak gini. Udah kayak gini aja. Lanjut lagi. Ini ada topi adat Minang. Kayak di pernikahan gitu ya. Ini kurang bagus tapi kurang rame gitu, kurang tinggi. Pakainya simpel kayak gini tuh. Udah maklum aja, udah langsung kepake. Lanjut. Ada lagi, ini topi adat Betawi. Betawi itu biasanya merah, terus kemudian ini ada mutiara-mutiaranya gitu ya. Untuk nalinya cuma pakai tali aja kayak gini. Dan kalau dipakai itu kayak gini. Kurang lebih seperti ini. Semuanya ini udah ada ya di videoku sebelumnya, kalian bisa cari sendiri. Kemudian lanjut, ini ada topi untuk tari saman. Nih. Sama, semua dari kardus, kertas buffalo, dan ada hiasan bunga-bunga sama kertas emas seperti ini. Lanjut, berikutnya ini ada. Ini juga untuk merah putih ya. Ini bisa dipakai buat Agustusan. Simple, sangat simple ini. Ini kalau mau lebih kaku bisa dikasih tusuk sate ya. Di sini ada hiasan kertas kilap warna merah sama perak. Tinggal dipakai aja. Ini kalau mau berdiri gitu bisa dipakein tusuk sate. Lanjut lagi ada bando. Kalau tadi itu udah mahkota. Yang ini adalah bando. Bando ini terbuat dari bando biasa yang kecil. Kemudian ada tali satin. Ada juga ini koran yang dibentuk, diberdirikan gitu, sama ini gulungan koran dan dipakai tuh kayak gini. Simple. Nah, ini adalah mahkota adat Jawa. Mahkota adat Jawa ini kok sampai mulai kayak gini. Mahkota adat Jawa ini terbuat dari kardus dan kertas emas. Ini simple banget. Dan nggak butuh banyak waktu, cuma dilengkung-lengkungin aja, kemudian ditempel sama kertas emas, dan udah jadi deh. Untuk cara pakainya juga simpel, tinggal ditaruh sini. Kalau misalkan kurang kuat, nanti di belakangnya bisa ditaruh tali lagi. Tuh kayak gini, kayak gini ya, kurang lebih seperti ini. Ini udah koleksi lama ya, jadi agak bentuknya itu udah nggak berbentuk lagi. Dan ini adalah yang paling favorit karena ini adalah mahkota yang paling banyak dilihat baik di TikTok maupun di YouTube. Di TikTok itu bisa sampai berapa juta ya kemarin. Dan di YouTube ini juga banyak banget yang komentar. Ini aku buat waktu Agustus kemarin ya. Ini tuh sebenarnya biasa aja sama yang lain kayak yang Bugis ini juga sama. Tapi ini perdana aku bikinnya kayak gini. Ini dikasih lengkung, ya sama aja nih bentuk kayak daun gitu. Dipakainya juga
simple banget. Tinggal di pakai biasa aja kayak gini. Tuh, simpel kan? Tinggal ini di tali. Tuh, udah jadi guys. Jadi tadi totalnya ada berapa mahkota ya? Aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ini. Oke, sekian dulu reviewku tentang beberapa mahkota kertas yang pernah aku buat. Ada 15 mahkota. Kalian bisa gunakan ini sebagai referensi untuk kalian yang ada tugas atau mau nari ataupun seperti untuk pameran dan sebagainya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.